Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidihi wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat keadilan bagi seluruh hambanya dan bahkan bagi seluruh alam semesta. Di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka diberikan umur yang tidak sama panjangnya umur-umur umat yang terdahulu, di mana umur-umur umat terdahulu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan tahun. Nabi Nuh, Allah sebutkan dalam Al-Quran, umur beliau berada di tengah-tengah kaumnya. Al-Quran menceritakan, فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Nabi Nuh itu berada di tengah-tengah kaumnya saja berdakwah 950 tahun lamanya beliau hidup. Apalah arti umur kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umur-umur umat yang terdahulu? Sementara umur umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina was sab'in. Adapun umur umatku yang dimulai dari diri beliau sendiri tentang realita dan kenyataannya, ma baina sittina was sab'in, kalau dirata-ratakan rata-rata antara 60-70 tahun saja. Apa artinya umur yang sangat singkat itu dibandingkan dengan umur umat-umat yang telah berlalu? Di antara kemahadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan satu kelebihan pada umat ini, yang setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengakuan bahwa memang umat inilah umat yang terakhir, akan tetapi dia mendapatkan legitimasi sebagai umat yang terbaik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dipersiapkan untuk manusia. Maka di antara contoh terbaiknya umat ini adalah dikenal dalam agama kita ada pelipat gandaan amalan-amalan. Disitulah kita akan memburu ketertinggalan kita dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu memang panjang umur-umur mereka. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hampir, akan tetapi semua amalan-amalan yang kita kenal dan disyariatkan dalam agama Islam ini semuanya mengalami pelipat gandaan. Sebagai salah satu contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan pelipat gandaan dalam amal dan ganjaran membaca Al-Qur'an. Beliau bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf." Kata Nabi, barang siapa di antara umat Islam membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka akan diganjar setiap satu huruf itu satu kebaikan. Dan kemudian satu kebaikan dilipat gandakan lagi menjadi 10 kali lipat kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, "La aqulu alif lam mim harf." Saya tidak menghitung alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi pada alif lam mim itu ternyata ada 3 huruf yang bersambung. Yang pertama alif itu terhitung satu huruf, lam itu terhitung satu huruf, dan mim itu terhitung satu huruf. Berarti hitungan-hitungan matematika sederhananya, alif lam mim itu kita memperoleh 30 kebaikan sempurna. Dalam kasus membelanjakan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih menarik dan lebih hebat lagi. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh jalan-jalan kebaikan yang bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk kebersamaan kita. Apakah katanya dengan hablum minallah atau hubungan sosial kita hablum minannas, semuanya masuk dalam kategori fi sabilillah. Berapa janji pelipat gandaan amalan dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuat perumpamaan, kama thali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, adalah laksana satu benih, satu bibit yang ditanam oleh seorang petani. Kemudian dari satu benih itu menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkainya itu, setiap cabangnya itu, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, mengeluarkan 100 biji buah. Artinya, karena ada 7 tangkai, maka itu artinya pada setiap tangkai 100 biji buah, lipat ganda yang Allah sebutkan dalam ayat ini menjadi 700 kali lipat. Dari 1 menjadi 10, kemudian berubah menjadi 700 kali lipat. Ada contoh pelipat gandaan yang saking banyaknya dan tidak terhingganya, Allah tidak lagi menyebutkan berapa jumlah pelipat gandaan itu. Ayat itu sedikit agak menggelitik sebab menggunakan bahasa yang memancing untuk kita bertanya. Allah berfirman,
Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Dengarkan terjemahannya. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan? Siapakah gerangan yang ingin meminjamkan Allah? Siapa gerangan yang ingin meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik? Pertanyaannya, memangnya Allah itu adalah makhluk sehingga dia butuh seperti manusia yang membutuhkan kredit, yang membutuhkan pinjaman, yang hampir kita ini rata-rata berutang karena sistem perekonomian kita tidak ada lini terkecuali situ ada kredit. Tiba-tiba ada satu ayat yang muncul yang mirip-mirip seakan Allah memposisikan dirinya sama dengan kebutuhan makhluk. Man dhalladhi yuqrullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Siapa gerangan yang ingin meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melakukan pengembalian dengan pengembalian, bukan lagi 10 kali lipat, bukan lagi 700 kali lipat, akan tetapi fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, akan tetapi Allah melakukan pengembalian dengan pengembalian yang berlipat-lipat ganda. Luar biasa motivasi Al-Qur'an untuk mengajak kita berburu setiap kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat lagi yang terakhir yang kita sebutkan. Lebih keren lagi ayat ini karena Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahalanya orang-orang yang bersabar. Tentu yang dimaksudkan adalah orang-orang beriman yang bersabar. Apa yang dimaksud dengan bersabar? Dalam terminologi Al-Qur'an, bersabar ada dua maksudnya. Bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah yang mampu untuk kita tunaikan terkecuali dibarengi dengan kesabaran. Kita hadir pada siang hari ini untuk sholat Jumat itu karena kesabaran kita untuk mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lain. Mengorbankan waktu kita, mengorbankan bisnis kita berapapun nilainya. Tapi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila telah engkau dipanggil dan diundang oleh Allah untuk mendirikan salat Jumat, maka bersegeralah menghadiri daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dharul bai', dan tinggalkan seluruh jual belimu itu, tinggalkan seluruh kesibukanmu itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia sebelumnya. Yang kedua, bersabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah dan sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena di sana ada hawa nafsu, di sana ada syaitan yang bertentangan dengan fitrah kita. Maka ketika kita mampu menghadapi daripada seluruh godaan-godaan itu, kita termasuk orang yang bersabar. Berapa yang Allah janjikan bagi orang yang bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan bersabar dalam meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan lagi 10 kali lipat, bukan lagi 700 kali lipat, bukan lagi berlipat-lipat ganda. Tipe ayat ini cukup keren. Allah mengatakan bi ghairi hisab, pahalanya tanpa batas. Tidak lagi menyebutkan nominal-nominal itu. Kenapa tidak disebutkan lagi nominal itu? Karena memang pengorbanan kita untuk menunaikan sebuah kewajiban tidak akan tegak sebuah kewajiban itu terkecuali apabila dibarengi dengan sifat yang bernama sabar. Makanya dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, illalladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr. Orang yang tidak merugi itu adalah orang yang berusaha untuk menegakkan kebenaran. Itu beriman dan beramal soleh, kemudian menegakkan kebenaran. Kemudian Allah mengikutkan dan mengatakan, dan orang yang saling berwasiat, saling berpesan untuk menegakkan kebenaran. Kenapa tiba-tiba Allah mengikutkan
kesabaran dalam kaitannya menegakkan kebenaran. Karena tidak ada kebenaran yang tegak terkecuali apabila dibarengi dengan kesabaran. Para pejuang-pejuang yang berani menyuarakan kebenaran itu, yang harus menghadapi berbagai macam risiko, tentu mereka faham bahwa setiap tindakan-tindakan menyuarakan kebenaran itu di tengah-tengah kezaliman bukanlah pekerjaan mudah. Akan tetapi mereka yakin bahwa kebenaran baru bisa kita tegakkan ketika dibarengi dengan kesabaran. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Ternyata inilah salah satu janji Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang terakhir ini, terjadinya pelipat gandaan pada setiap amalan-amalan mereka. Ada tiga faktor paling tidak yang kita bisa sebutkan hal yang menjadi penyebab dilipat gandakannya amalan-amalan kita. Yang pertama jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, ketika amalan itu adalah amalan yang disyariatkan, ketika amalan itu adalah amalan yang disunnahkan, maka yakin dan percaya setiap amalan yang disunnahkan itu, yang qala Allah wa qala Rasul, pasti kita yakin di situ akan dilipat gandakan amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan kompensasi pelipat gandaan amal sebab tidak terlalu banyak waktu kita untuk hidup di atas permukaan bumi ini. Kita berburu waktu dengan waktu wal asri innal insana lafi khusr. Maka setiap amalan-amalan yang disunnahkan pasti di sana dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunat subuh, yaitu salat yang kita lakukan ringan-ringan dan pendek-pendek saja, khairum minad dunya wa fiha, lebih baik dan lebih utama dibandingkan dengan dunia dengan seluruh isinya. Jadi kalau biasa kita lihat di medsos, Pak, ada 10 orang terkaya, urutan kesekian si fulan, urutan kesekian si fulan. Sesungguhnya yang menempati urutan yang pertama orang terkaya adalah orang yang sholat sunat, karena mereka memiliki aset lebih baik dibandingkan dengan seluruh dunia dan isinya. Sementara orang-orang yang kita anggap sebagai orang kaya tadi itu tidak mungkin memiliki dunia dengan seluruh isinya. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Yang kedua, amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika amalan itu kita laksanakan dan kita tunaikan di tempat-tempat yang dimuliakan oleh syariat ini. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, permukaan bumi ini. Akan tetapi ada bahagian-bahagian yang memiliki nilai kesakralan yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan yang bernama masjid itu kepemilikannya pada dirinya dengan mengatakan, wa annal masajida lillah, ketahuilah bahwa masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada sejengkal bumi terkecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena mulianya tempat yang bernama masjid, maka Allah berkenan untuk menyandarkan kepemilikannya, gedung yang bernama masjid itu, kepada dirinya. Semenjak tempat ini kita sepakati sebagai tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia bahannya sama dengan rumah kita, sama dengan kantor kita, akan tetapi semenjak tempat ini kita sepakati bernama masjid untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semenjak itu dia memiliki nilai kesakralan yang tidak dimiliki oleh bangunan-bangunan yang lain. Saya ingin mengatakan, mari kita berburu tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjaga salat jamaah kita di masjid. Karena Nabi bersabda, "Salatul jama'ati tafdhulu salatal fardhi bi 27 daraja." Salat jamaah yang dilakukan di masjid dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendirian. Itu menunjukkan bahwa ada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melipat gandakan amalan-amalan kita, tambahkan faktor yang kedua. Yang pertama adalah amalan yang disunnahkan dan disyaratkan, yang kedua tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang ketiga yang akan melipat gandakan amalan-amalan kita, yang kita tidak perlu bersedih dengan panjangnya umur-umur yang umat-umat terdahulu, adalah adanya waktu-waktu yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tiga faktor inilah yang menjadi penyebab amalan kita luar biasa. Faktor amalan yang disunnahkan, faktor tempat yang dimuliakan, dan faktor waktunya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang dari pertama sampai terakhir dia merupakan maghfirah, dia merupakan rahmat, dia merupakan pembebasan dari api neraka. Tidak seperti banyak yang tersebar di medsos hadis yang mengatakan 10 pertama adalah rahmat, kemudian yang pertengahan adalah maghfirah, kemudian 10 terakhir, sepertiga terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Hadis yang benar dan hadis yang sahih bahwa bulan Ramadan itu tidak dibagi tiga. Dari pertama sampai terakhir, semuanya adalah hari dan malam-malam rahmat. Dari pertama dan terakhir, semuanya adalah hari-hari maghfirah. Dari pertama dan terakhir, semuanya adalah hari-hari dan waktu pembebasan dari api neraka bagi siapa yang memanfaatkan bulan tersebut. Maka semoga kita termasuk di antara orang yang mampu memadukan tiga aspek tersebut di waktu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Seperti yang kita sebutkan pada khutbah yang pertama bahwa faktor yang ketiga yang akan melipat gandakan amalan seorang muslim adalah adanya waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam kehidupan kita ini semua ada klasifikasinya. Ternyata dalam satu hari satu malam ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemuliaannya tidak terdapat pada waktu-waktu yang lain terkecuali yang disebutkan pada waktu itu. Contoh Allah berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar." Ada orang-orang yang suka memohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di mana waktu yang Allah sebutkan wabil ashar, yaitu pada waktu-waktu sahur pas sepertiga akhir malam, yang disebutkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di langit bumi pada setiap malam dan akan memberikan kesempatan bagi setiap hamba, hal min sa'in fa'utiya, adakah yang ingin meminta akan aku berikan, hal min mustaghfirin fa'firullah, adakah yang ingin memohon ampun aku akan berikan ampun. Ternyata itu adalah waktu yang paling utama dari satu kali 24 jam itu. Ada waktu yang paling mulia dalam sepekan, dialah itu hari yang seperti ini, hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari yaitu pada hari Jumat. Makanya ada amalan-amalan khusus yang kita kerjakan pada hari Jumat, di antaranya sholat Jumat, di antaranya kita perintahkan untuk banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, di antaranya kita dianjurkan membaca surah Al-Mulk, dianjurkan membaca surah Al-Kahfi dan amalan-amalan yang lain. Itu karena hari Jumat adalah hari yang termulia dalam sepekan. Kemudian hari yang termulia dan bulan yang termulia sepanjang tahun dialah bulan suci Ramadan. Bayangkan jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, bagaimana bulan Ramadan ini dapat mendongkrak amalan-amalan kita. Bahkan kita tidak membayangkan umur-umur kita yang singkat dan pendek ini. Baca saja surah Al-Qadr ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr itu yang hanya berlaku pada satu malam itu, keutamaannya kata Allah Subhanahu wa taala, lebih utama satu malam itu nilainya, bobotnya, dibandingkan kita beribadah pada waktu yang lain 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu kalau kita konversikan dalam hitungan tahun kurang lebih 83 tahun. Jadi andaikan ada di antara kita mendapatkan keutamaan itu walaupun umur masih belia, maka ia terdongkar umurnya. Bagaimana dengan kita yang sudah melakukan 2-3 kali
melakukan sampai 10 kali berturut-turut, dan andaikan kita mengatakan mendapatkan keutamaan itu sampai 10 kali saja dalam setiap tahun, mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu, paling minimal kita bisa mengatakan orang tersebut mungkin umurnya baru 20 tahun, 30 tahun, tapi sesungguhnya dengan adanya amalan yang didongkrak dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia melewati 10 kali Ramadan, itu artinya kualitas dan kuantitas umur umat tersebut adalah tidak kurang daripada 830 tahun. Sudah hampir menyamai umat yang terdahulu, sudah hampir menyamai umur daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalau 20 tahun? Bagaimana kalau 30 tahun? Makanya umur yang 50-60 tahun ini ketika kita efektifkan di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dapat melampaui umurnya daripada umat-umat yang terdahulu. Saya biasa mengatakan umat yang terdahulu itu memang panjang-panjang umurnya, masa kerjanya lama, akan tetapi gaji dan tunjangannya kecil. Akan tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebentar saja mereka bekerja, akan tetapi tunjangan dan gajinya besar, dan itulah bentuk daripada khairiyatu hadil ummah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan itu dalam segala sisi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Disembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.